Halo guys, ketemu lagi bersama gue Alfandi di Unboxing You. Wah, kali ini di depan gue ada satu piring. Piring isinya ini adalah dimsum guys. Nah, ini adalah varian baru dari Boss Dimsum. Nanti kalau mau lihat produk-produk dari Boss Dimsum, lu bisa mampir ke Instagramnya di sini nih guys ya. Nah, di situ banyak banget variasi-variasi dimsum yang ciamik. Ciamik banget guys. Nah, yang di depan gue ini adalah varian baru. Lu lihat guys, ada yang hitam-hitam ini adalah nori dan ada yang digoreng. Oke guys, nah ini adalah dimsum. Bahannya ada ayam dengan topping-topping seperti ada ikan, ada juga ayam, ada juga jamur guys. Penasaran? Sebelum kita makan, kita doa dulu ya guys. Amin. Mantap banget. Ini biasa guys, kalau misalnya dimsum ini kantor gue suka banyak banget, teman-teman suka banyak yang pesen. Cuman ini memang varian yang baru, biasanya pesennya itu yang kukus guys. Nah, yang kulitnya itu seperti ini tapi tidak digoreng. Nah, kalau yang ini digoreng nih guys. Nah, nih kalau yang ini digoreng. Mantap ya. Kita cobain ya. Nih, yang goreng. Terus ada yang goreng juga, tapi dia ini pakai kulit nori guys. Hitam-hitam ini nori. Yang ini yang dikukus. Tiga macam guys. Mantap banget. Sekarang kita kuahin ya. Sik. Ini guys sausnya. Kita kasih saus. Mantap banget. Ini guys. Sik. Jadi kalau mau pesen bisa mampir guys di Instagramnya. Gua akan cobain yang pakai kulit nori tapi dia digoreng guys. Nah, kalau makan dimsum kan biasanya direbus, kalau yang ini digoreng. Mantap ya. Makannya cobain. Tetap rasa ayamnya tuh berasa, dan ini digoreng jadi kulit-kulitnya itu agak sedikit-sedikit keras tapi enak, norinya berasa banget. Nah, ini kalau ini sama kulit nori tapi ini direbus atau dikukus. Nah ya, ini yang dikukus guys. Banyak. Yang kukus tuh lebih lembut, teksturnya lebih empuk, ayamnya itu berasa banget. Nah, ini yang digoreng guys. Nah, ini yang original tapi dia digoreng, biasanya kan dikukus ya guys. Nah, ini digoreng tuh. Mantap ya. Kayak mirip kayak siomay jadinya, dan dia punya sausnya juga enak, ada manis-manisnya, pedasnya nggak terlalu pedas guys. Mantap banget, ciamik banget. Sausnya enak ya guys, kalau udah dibelah seperti ini nih. Mantap. Oke guys, ini adalah varian baru dari Boss Dimsum yang digoreng dan dia pakai kulit nori. Inovasi enak, dan ini cemilan yang menurut gua enak banget guys buat nemenin ngeteh ataupun ngopi. Oke, kalau penasaran dengan
mau pesan dimsum ini, baik yang model varian terbaru atau yang originalnya yang dikukus, lo bisa mampir guys di Instagramnya itu di sini guys, Post Dimsum ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton unboxing yuk. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, subscribe, kasih like dan komen dan share. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif dan berbuat baik senantiasa. Salam jamin. Nyaman lagi ya.